Ramai YouTubers-YouTubers baru yang saya lihat pada masa sekarang suka menggunakan jalan singkat dan jalan pintas untuk naik ke atas. Antara yang mereka suka lakukan adalah dengan kaedah sub for sub, dengan membeli subscriber, membeli views di mana-mana third party aplikasi dan juga di Shopee dan mana-mana lagi website yang menjual subscriber dan juga views. Dan yang pastinya YouTube tidak menggalakkan pembelian subscriber dan juga views di mana-mana third party aplikasi sebab dia akan dianggap sebagai spam. Dan kalau korang pernah membeli subscriber dan juga views, korang akan perasan pada satu masa korang akan lihat jumlah subscriber tu akan sentiasa berkurang. Sebab apa? Sebab mereka bukanlah subscriber yang tulen, subscriber yang organik. Mereka bukanlah subscriber yang mahu nonton video korang. Daripada korang membazir untuk membeli subscriber, views dan sebagainya, saya lebih sarankan korang melabur duit dengan mempromosikan korang punya video di Google Ads ataupun YouTube Ads. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera kepada korang yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel Brojab Syekh. Saya Brojab dan dalam channel ini saya banyak berkongsikan tentang tips YouTube, tips video dan apa-apa saja berkaitan dengan YouTube. So, kalau korang masih baru channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan kalau korang mahu mengembangkan YouTube channel, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. So, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada korang semua bagaimana cara kita menaikkan subscriber, menaikkan views dengan cara mempromosikan video menggunakan YouTube Ads. Antara kelebihan korang menggunakan YouTube Ads adalah korang akan dapat bersaing dengan channel-channel besar di luar sana. Seperti yang korang maklum, sekarang ni terlalu ramai lambakan content creator di YouTube yang menyebabkan persaingan tu akan menjadi lebih besar lah. So kalau korang punya channel ni channel yang kecil, korang boleh menggunakan kaedah YouTube Ads ni untuk mempromosi, untuk bersaing dengan channel-channel besar. Tidak apalah untuk korbankan sedikit budget di awal-awal untuk kita bersaing supaya orang notice, supaya orang tahu kewujudan korang punya channel. So bila korang mempromosikan satu video korang tu di YouTube menggunakan YouTube Ads, akan ramailah yang akan mendapat impression dan juga akan ramai yang menonton korang punya video. So di situ korang akan boleh menambahkan views dan juga subscriber. Okay, kelebihan kedua bila korang menggunakan YouTube Ads adalah korang akan mendapatkan subscriber yang tulen, subscriber yang organik, subscriber yang asli, bukan subscriber yang fake, bukan subscriber yang robot dan sebagainya. Sebab bila orang menonton korang punya video, mereka akan go through korang punya channel supaya mereka tahu apa konten-konten yang dihidangkan dalam korang punya channel. Bila mereka suka dengan korang punya konten-konten, potensi untuk mereka subscribe sangat besar. So, kelebihan korang menggunakan YouTube Ads, korang akan mendapatkan subscriber yang tulen, yang asli, bukan robot. Dan kelebihan ketiga menggunakan YouTube Ads adalah korang akan mendapatkan jumlah watch time, jumlah views yang sangat banyak. Sebab apa saya katakan macam ni? Sebab bila mereka menonton video yang korang promosi tu dan mereka suka dengan video tu, mereka akan pergi ke video-video lain ataupun playlist-playlist lain dan menonton kebanyakan video daripada channel korang, korang akan mendapatkan jumlah watch time yang banyak. So di situ akan mempercepatkan korang punya proses mendapatkan YouTube Partner Program, mencapai syarat 1000 subscriber dan juga mencapai syarat 4000 jam masa tontonan. So di sini saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk mempromosikan video menggunakan YouTube Ads. Okay, apa yang korang perlu buat untuk mempromosikan video menggunakan YouTube Ads adalah korang boleh dan klik pada YouTube Studio. Korang masuk ke bahagian video dan di sini korang boleh pilih mana-mana video yang korang mahu iklankan di menggunakan YouTube Ads. Sebagai contoh, saya akan iklankan video yang bertajuk cara respon negatif komen. Dan apa yang korang perlu buat untuk mempromosikan ataupun menggunakan YouTube Ads adalah korang klik pada bahagian titik 3 ni dan di sini ada button promote. So dia, bila kita klik, dia akan bawa kita ke satu website yang dinamakan sebagai Google Ads. So korang klik pada promote, kemudian sampai sini korang get started. So inilah dia punya interface apabila korang klik untuk promosi sesuatu video tersebut. Okay, create a video campaign. So di sini tadi di sini video yang saya pilih tadi untuk diiklankan. Dan korang ada dua option bagaimana korang mahu nampak iklan tu berada di YouTube. Kalau yang pertama ni automatically play before YouTube videos, dia akan play, dia akan muncul sebelum video main dan korang boleh skip. Dia akan muncul di mid-roll ads, dia akan muncul sebagai bumper ads dan sebagainya. Ini untuk mobile punya view, untuk desktop punya view dia akan kelihatan macam ni lah. Tapi saya sarankan korang menggunakan option kedua iaitu place as a thumbnail. So bila korang klik place as thumbnail, dia akan nampak macam ni. Kalau di mobile, contohlah korang nonton video Brojab di sini dan video tu ada kaitan dengan video yang korang iklankan. So iklan tu akan muncul di bahagian sinilah. Ini untuk mobile punya view dan ini adalah desktop punya view. So saya sarankan korang klik bahagian kedua ni
dan ini adalah thumbnail bagaimana iklan tu akan ditunjukkan. Kalau korang klik ini, dia akan nampak muka saya lah, tapi saya akan letakkan gambar thumbnail. So untuk headline, korang boleh tulis tajuk, contoh respon komen negatif. Untuk description, korang tulis cara respon komen negatif. Kemudian description kedua pun sama, korang respon haters. Kemudian klik continue, dan di sini korang boleh setkan untuk target location di mana iklan korang ni mahu ditayangkan. Okey, korang boleh masukkan saya mahu video ni ditayangkan di Malaysia, Indonesia, dan korang boleh tambah lagi Singapura mungkin, dan mungkin boleh tambah lagi Brunei. Okey, saya set 4 negara ni akan nampak saya punya iklan. Kemudian language pun korang boleh set. Language yang saya masukkan adalah Malay. Kemudian korang boleh masukkan lagi bahasa Indonesia. Okey, cukup dua ni lah. Kalau korang mau tambah lagi mungkin boleh, boleh masukkan English dan klik pada continue. So di sini bahagian korang set target audience. Untuk set target audience ni dia ada 3, iaitu gender, umur dan juga parental status. Untuk video ni saya akan klik pada semua. So semua golongan ni akan lihat saya punya iklan. Tapi kalau korang mahu iklan tu dinonton oleh mereka yang berumur 25 ke atas, korang boleh unclick lah yang 18-24, tapi saya akan klik semua. Kemudian customer intent, what product or service do your customers intend to buy. Kalau korang sediakan service, korang boleh reach people who intend, keep customer intent as. Tapi untuk video ni saya tidak akan klik apa-apa sebab tidak ada kaitan. Tapi kalau korang rasa ada kaitan, korang boleh pilih mana-mana yang berkaitan dengan korang punya video. Kemudian klik continue. Di sini adalah bagian yang paling penting untuk korang set berapa budget yang korang boleh keluarkan, mampu untuk keluarkan supaya iklan ni akan reach lebih banyak subscriber, lebih banyak penonton. Okey, untuk currency saya akan gunakan ringgit Malaysia. Kalau yang Indonesia korang boleh gunakan rupiah. Untuk Malaysia saya gunakan ringgit Malaysia, dan budget yang saya letakkan adalah RM5. Kalau korang ada budget lebih, korang boleh set mungkin RM10, RM20 untuk sehari. Bayaran ni untuk sehari. So, bila sudah selesai masukkan semua detail ni, korang klik send me performance tip dan continue untuk pembayaran. Okey, untuk pembayaran pula korang klik Malaysia, time zone ni jangan tukar lah. Dan kalau korang ada dapat promotional code, korang boleh apply di sini, masukkan code promosi, kemudian send me performance tip. Dan untuk account type saya akan, di sini ada dua option, iaitu individual dan juga business. Saya pilih individual. Dan sini adalah cara pembayaran menggunakan kad debit. Korang boleh masukkan nombor yang tertera pada kad debit korang tu yang ada di Mastercard dan juga Visa. Kemudian masukkan tarif luput, kemudian masukkan nama penuh. Contoh nama penuh Jafar bin Dharma. Kemudian korang masukkan alamat yang lengkap di sini. Dan yang terakhir sekali, kalau korang sudah lengkap mengisi info-info yang diminta ini, korang boleh klik bahagian submit. Korang klik submit dan iklan korang akan berjalan. So itulah tadi cara untuk mempromosikan korang punya video dengan menggunakan YouTube Ads. YouTube sendiri pun menggalakkan mereka punya creator dan juga mereka punya YouTubers untuk menggunakan kaedah YouTube Ads untuk mempromosikan mereka punya video di platform YouTube. Sebab apa? Sebab saingan memang sangat besar di platform YouTube. Jadi bila korang mahu bersaing dengan channel-channel besar di luar sana, korang bolehlah menggunakan kaedah YouTube Ads ini bagi mendapat tempat penonton-penonton di YouTube. Dan kalau korang mahu belajar lebih dalam berkaitan dengan YouTube Ads ini yang lebih detail dan sebagainya, korang boleh set target audience yang sangat-sangat betul. Korang macam mana boleh mendapatkan trafik, boleh mendapatkan subscriber yang betul menggunakan YouTube Ads ni, dan juga boleh schedulekan korang punya campaign YouTube Ads dan sebagainya. Saya sarankan korang beli kursus online yang disediakan oleh saudara Tommy Sam, sahabat saya sendiri Tommy Sam, ataupun nama channel YouTube-nya YouTuber Terbaik, dengan membeli kursus online yang disediakan beliau dengan hanya RM45 sahaja. Saya akan letakkan link di description supaya korang boleh klik dan masuk ke website untuk membuat pembelian kursus online yang disediakan oleh YouTuber Terbaik. Dia bukan PDF, tapi dia adalah video yang korang akan nonton bila korang sudah membeli kursus online ni. Video tu korang akan nonton, dan saya nonton video tu memang penerangannya memang sangat-sangat jelas. Memang korang akan senang faham untuk membuat YouTube Ads dengan terbaik. Sebab ramai juga yang membuat YouTube Ads tapi tidak berkesan. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu cara yang betul untuk setting YouTube Ads ni supaya lebih ramai lagi yang nonton korang punya video. So saya sangat sarankan korang untuk beli kursus online daripada Tommy Sam, YouTuber Terbaik,
dengan harga RM45 saja. Link ada di description, korang boleh klik dan masuk ke website. So selepas ni korang boleh try lah menggunakan YouTube Ads ataupun Google Ads mempromosikan korang punya videos untuk meningkatkan subscriber dan juga views. Dan saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Brojab, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.